قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره عيوب نفسه. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, bila Allah menghendaki hamba ini jadi orang mulia, Allah zuhudkan orang itu pada dunia, Allah gemarkan dia pada akhirat, Allah perlihatkan kepadanya cacat dirinya, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah, orang wali artinya. Karena yang punya karamat itu orang yang disebut waliullah. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share. الزهد نور بقلب العبد به يعرف حقارة الدنيا وفناها ولعنها وأن حبها رأس كل خطيئة فتركها وآثر الآخرة ورغب فيها. Bermula pengertian zuhud. Yang dimaksud zuhud itu apa? Sehingga orang yang zuhud itu orang yang punya karamat. Zuhud itu artinya adalah cahaya di dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu dia mengenali kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat kehinaan dunia ini. Dengan cahaya itu dia mengetahui panaknya, hancurnya dunia ini. Dengan cahaya itu dia melihat dunia ini terkutuk di sisi Allah. Dengan cahaya itu dia melihat bahwa mencintai dunia itu pokok dari segala dosa. Maka dia tinggalkan dunia itu dan dia memilih akhirat dan gemar dia pada akhirat. Nah, itu arti zuhud tadi. Jadi kalau ada orang nang tahu kehinaan dunia, panaknya, terkutuknya, tahu bahwa mencintai dunia itu pungkala segala kejahatan, lalu dia tinggalkan dunia, dia pilih akhirat, dia gemar pada akhirat, nah maka orang yang seperti itu orang yang sahibul karamah, orang yang punya karamat. Orang yang punya karamat, orang yang punya kemuliaan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi 'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raggabahu fil akhirah wa bassarahu 'uyuba nafsi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, bila Allah menghendaki hamba ini jadi orang mulia, Allah zuhudkan orang itu pada dunia, Allah gemarkan dia pada akhirat, Allah perlihatkan kepadanya cacat dirinya, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah, orang wali artinya. Karena yang punya karamat itu orang yang disebut waliullah. Laisa az-zuhdu bi tarkil mal wa ida'atil halal walakinna az-zuhda khuluwul qalbi an hubbihi li dzatihi aw li tan'umihi bih. Bukanlah pengertian zuhud itu meninggalkan harta. Bukan pengertian zuhud itu menyia-nyiakan yang halal. Tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai harta. Karena zatnya itu harta,
atau karena bersenang-senangnya dia dengan harta itu. Nah, itu pengertian zuhud. Artinya orang zuhud itu bukan orang yang digubuk diamnya, kada. Orang yang zuhud itu orang nang kada saling duitan, kada. Zuhud itu artinya orang nang dalam hatinya itu, nah, tidak ada cinta kepada harta karena harta itu. Kan kadang-kadang kita bisa cinta lawan harta karena harta ini duit contohnya. Kita cinta sayang lawan duit dengan sebab kita hendak naik haji. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Karena kita sayang duit itu karena sadar naik haji. Itu ngarannya kita sayang lawan duit bukan karena duitnya. Nah, ada orang yang sayang dengan duit karena apa? Karena hendak maulah masjid. Sayang lawan duit dikumpulakannya duit. Nah, disayanginya duitnya karena ini hendak membangun masjid. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Yang menghilangkan zuhud itu adalah orang yang cinta kepada duit karena duit itu. Ini cinta lawan duit, kumpulakannya duit dalam lemari nang bersusun. Nabi suka dilihatinya, senang hatinya. 2-3 hari ini bukanya pati besi, dikontrolnya duitnya bersusun, nyaman hatinya. Nah, ini yang dimaksud dengan hubud dunia. Dia cinta kepada duit karena duit itu, atau dia cinta kepada duit itu karena duit ini jalan untuk bersenang-senang. Nah, itu menghilangkan zuhud juga. Duit ini dicinta, tapi tujuannya cinta duit itu untuk nyaman bersenang-senang, berpuya-puya, walaupun dengan yang halal. Nah, itu sudah menghilangkan zuhudnya. Nah, jadi pengertian zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan. Tetapi yang dimaksud zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai dunia karena zatnya dunia itu, atau karena ingin bersenang-senang dengannya. Nah, ini. Jadi bila dalam hati kita ada ketujuh lawan dunia karena dunianya itu, berarti kita kada punya sifat zuhud. Bila kita cinta dengan dunia karena kita ingin bersenang-senang dengan dunia itu, maka kita tidak punya sifat zuhud. Tidak punya sifat zuhud. Tapi kalau kita cinta kepada harta karena dengan harta ini aku bisa berbuat segala macam ibadah, nah itu kadang menghilangkan zuhud. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.